Assalamualaikum semua. Saya bersama dengan Akmal. Okey, Akmal. Apa khabar? Sekarang ni saya tengah produce satu production untuk Arts House yang akan dipentaskan 8 Disember. Lepas holiday balik, ada few other projects lah untuk Arts House dan untuk sekolah, untuk macam ada luar punya projects. Yang 8 Disember ni apa? Pementasan rapat seni, ia adalah pementasan poetry atau sajak, puisi dan juga lagu, tarian. Jadi kita ingin mengajak semua sastrawan ataupun penulis-penulis seluruh Singapura untuk kita meraihkan karya-karya Singapura lah. Kita nak memakan semua. Itu kita Arts House yang menjemput dan panggil saya untuk produce. Untuk produce nanti ada buat setahun lebih. But actually before that, I got some other projects. Best kerja ni. Best. Apa yang menarik? Sebab banyak masa tapi banyak kerja lah actually. Cuma satunya benda production ni kita nak kena tahu lah banyak benda kan. Banyak perkara nak tahu. Dari segi conceptualization, planning, then bila on the ground itself, bila kita nak kena buat tu, nak kena tahu pasal technical, nak kena tahu pasal semula skrip, siapa yang terlibat, pelakon, siapa-siapa ni, everyone. Tak ada masa yang awal gemari pegang pada peribahasa? Satu peribahasa yang saya suka ataupun saya pegang, masuk kandang kambing mengambil, masuk kandang kerbau menguak. Sebab satu, kalau kita kenal semua dari segi DJ Barat tu, tapi saya kalau dari segi band music pun saya ada kenal orang-orang tu. Kalau dari segi intellectual Singapura pun saya ada kenal orang-orang kena. Dan saya realize bila saya reflect balik, sebenarnya kawan saya ramai lah. So I have to constantly be in tune to where I'm at. If I don't switch, if I cannot switch and be fleksibel, memang susah lah. Bila jumpa dengan budak dari barat, macam ni. Bila dengan geng metal, geng rock macam ni. Dengan theater punya friends macam ni. Dengan all those writers, friends, all those people macam ni. I think peribahasa ni memang semua orang pun macam tu. Macam kat kerja, orang dari sini. Serius apa, dan kat rumah macam ini satu peribahasa yang baik lah, amalkan ni. Lagi dalam bekerja awal, perlu bergerak, berjumpa dengan orang, memang different lah. Menyusahkan diri dan sebagainya. Okey, jadi itu saja masa bersama Akmal Jadi kalau nak sokong Akmal, masuklah ke facebook.com/akmalfb, AQMALFB. Instagram saya akmaln, AQMALN. Kalau macam orang nak buat lagu ke boleh? Boleh terus jumpa saya ataupun email ke telefon. Email ke artzmal@gmail.com. Telefon number ada dekat Facebook juga. Boleh terus PM saya. Okay, alright. Terima kasih. Terima kasih.